Oke, selamat pagi dan selamat datang di DNS Variasi Mobil Bogor. Jadi pada pagi hari ini kita lagi di workshop kedua kita, yaitu DNS Auto, dan kita akan lakukan proyek besar di satu unit Mitsubishi Pajero Sport. Nah, di sini kita sudah bongkarin dulu untuk bagian penerangannya ya, karena di sini ownernya akan upgrade penerangannya menggunakan bilet UPSS 250 Black 2GD series. Dan untuk lampu mini Proji-nya kita akan pasang ini yang series baru, yaitu UPS Waymaker EV600, dan juga DRL-nya kita akan upgrade menggunakan DRL ASRGB. Nah, untuk nanti di cup mesinnya kita akan pasangin hood emblem yang Pajero Sport, dan juga untuk klaksonnya kita akan pasangin klakson Denso yang waterproof seperti ini ya. Dan untuk bumper guard kita akan pasangin juga bumper guard towing dan juga tanduk custom emboss besar. Nah, ini untuk keadaan before-nya ya, dan untuk di bagian belakangnya juga kita akan pasangin trunk lid ya, biar nanti dia ada welcome light-nya. Oke, seperti apa hasil akhirnya, simak terus video ini sampai akhir. Oke bosku, dan ini dia untuk hasil akhirnya dari progres upgrade besar-besaran di unit Mitsubishi Pajero Sport yang hitam Dove ini. Nah, di sini kita akan spill untuk aksesorisnya apa aja. Untuk di bagian pertama tentunya sudah terlihat ya, di sini kita sudah pasangin hood emblem Pajero Sport yang seperti ini. Nah, ini dia berwarna chrome ya, kita juga ada yang berwarna hitam. Untuk di bagian garnish kita pasangin garnish yang model Dove seperti ini. Ini untuk mempermanis keberadaan rumah lampunya, dan juga tentunya kita upgrade penerangannya seperti bilet UPSS 250 Black 2GD series. Dan untuk DRL-nya kita pasangin DRL AS yang RGB. Dan tentunya bosku tahu sendiri ya, bahwa minus dari Mitsubishi Pajero Sport itu yaitu ada di bagian DRL-nya. Di sini untuk warnanya bisa kita atur custom sendiri, seperti misal bosku semua gak ingin running seperti ini ya. Nah, bisa ganti mode standby seperti ini. Untuk warnanya sendiri bisa bosku atur sendiri ya, sesuai dengan selera bosku semua. Untuk brightness-nya juga bisa kita atur sendiri seperti ini. Nah, ini kan warna demon-nya warna dark red ya, kita simpen lagi di warna dark red seperti ini. Untuk di bagian Mini Proji kita pasangin Mini Proji UPS EV600 ya. Nah, ini dia bosku, ini series terbaru dari UPS, dan warnanya juga sangat terang banget. Untuk di bagian bumper guard kita pasangin tanduk custom emboss yang ada ukiran Pajero Sportnya seperti ini. Nah, dia memiliki 3 lampu, 2 anting-anting, dan cat anti karat. Di sini juga ada ukiran Pajero Sportnya bosku. Jadi sekarang bisa melindungi dari benturan kecil ya, terutama ya saat kita ngelamun gitu bosku. Di sini untuk penerangannya kita sambungin ke lampu fog lamp dan juga ke lampu ini ya, lampu mini Proji-nya. Kita akan cek untuk output pencahayaannya. Nah, ini untuk lampu yang double itu ya, maksudnya double tuh. Di sini kita nyalain semua mulai dari bilednya dan juga mini Proji-nya bosku. Untuk low beam-nya dia dibekali dengan watt 60. Dan ketika kita high beam seperti ini, di upgrade menjadi 70 watt. Dan itu untuk warna kuningnya itu dari Mini Proji UPS EV600. Dan untuk bilet UPS, nah di sini dia ada double lasernya ya, saat kita high beam itu untuk membantu penerangan selama perjalanan. Nah, bisa bosku lihat sendiri, di sini dia untuk tampilannya menjadi semakin gagah. Ya, seperti ini pokoknya. Di sini kita juga sudah pasangin klakson Denso ya. Klakson Denso yang waterproof. Nah, suaranya bulat banget bosku. Untuk di bagian sisi samping kita pasangin cover outer, dan juga nah di bagian belakang kita sudah pasangin garnish lampu yang model Dove seperti ini, dan juga lampu trunk lid. Nah, ini untuk mode standby dia berwarna putih, ketika kita injak rem dia akan berganti menjadi warna merah ya, kita cek nanti bosku. Dan untuk di bagian bawahnya lagi, di sini kita pasangin towing custom emboss Pajero Sport juga. Dia memiliki 2 anting-anting, 2 lampu smoke dan juga red hook, dan satu towing bal anti karat. Ini untuk melindungi dari benturan mobil ya, terutama dari angkot saat berdesak-desakan, karena banyak banget pengendara yang nakal. Kita akan cek untuk output pencahayaan dari lampu rem dan juga lampu trunk lidnya ya. Nah, dan ini dia untuk welcome light-nya dari trunk lidnya ya. Bisa bosku lihat sendiri, di sini sangat elegan dan mewah banget bosku, mantep banget ya.
Ketika kita injak rem, dia akan otomatis menyala berwarna merah sama dengan lampu towingnya. Dan juga banyak mengasumsi bahwa lampu towing itu nyilauin ke mata orang yang ada di belakang kita. Buktinya di sini enggak ya, karena kita pasanginnya yang model smoke seperti ini. Jadi ini sangat family friendly banget. Jadi buat bosku semua yang ingin upgrade aksesoris Pajero Sport juga bisa langsung saja datang ke toko kita. Untuk home service silahkan langsung chat nomor yang ada di bawah ini ya. Untuk video aksesoris lainnya kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG dan TikTok. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif.